Oke teman-teman, dan kali ini sound balapnya Jember sudah mulai start, mau hampir sampai finish ya. Ini mulai besar-besar ke belakang. Dan dari RW 9 nomor 16, pertama ada kacung audio. Ke belakang sudah sound balapnya Jember ya. Kita tunggu reaksi penonton di sekitar sini seperti apa. Kita lihat, ini kan masih biasa saja ya, belum lewat sound balapnya. Dan nanti kalau sudah lewat seperti apa, kita saksikan bersama-sama. Terus saja anaknya masih mandek ya, jadinya bau tak skip dulu biar gak terlalu lama teman-teman. Kacung Audio Production Ngobus Community, pemuda audio. Sekarang giliran awet muda, teman-teman. Awet muda Sound and Lighting Jember. Ke belakang ini sudah sound gedean semua ya. Untuk sound yang lokal biasa bawa upload setelah sound gedean ini. Karena yang ditunggu-tunggu kan perform dari sound gedean ini. Muda nomor 17. Kita
Oke, setelah awet muda ini jaraknya lumayan jauh lagi, teman-teman. Sampai suara gak ada ini ya. Setelah awet muda barusan dan kini si Big Bus Jember. Baik, teman-teman. Yang 8 subwoofer, 12 beam. Wow. Dari belakang sudah bumi bergetar ya. Ini bukan bau bohong atau gimana, ini memang kenyataan. Masih di belakang sound systemnya ini sudah terasa bass rendahnya, teman-teman. Biar gak usah lama-lama, di skip dulu. Pastikin gak ada kata-kata mas buat kata-kata malam ini. Apa ya, capek, lapar ya. Tetap semangat mas Dikin. Iya. Ini sudah finish mas. Iya, habis tikungan ini deket wes. Terlalu jauh jaraknya. Iya. Terlalu jauh jaraknya.
Thank you.